Halo teman-teman. Jadi di sini sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian jangan lupa ikutan giveaway ini 3 DCS pas nanti subscriber gue udah sampai 1K ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian bantu share, bantu like dan juga bantu subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut videonya. Yo, halo guys, balik lagi sama gue Fadil dan di video kali ini gue akan ngasih tahu tips profitan lagi sama kalian ya teman-teman. Jadi di sini gua akan ngebuat cutway ya teman-teman, cutway blok yang blok kayak seperti ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini gua udah nyiapin bahannya, yaitu gua udah beli sekitar 20.000 tenement building ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, teman-teman, kalian udah bisa lihat di sini gua beli 20.000 tenement building ya, teman-teman. Dan di sini gua belinya itu seharga 200 per WL ya, teman-teman. Karena menurut gua itu udah paling murah banget ya, teman-teman, 200 per WL. Dan daripada kalian harus bikin dari seed campur seed campur seed campur seed campur ini campur itu, mending kalian langsung beli ini aja, teman-teman. Ini tuh lebih profit. Dan Oke, teman-teman. Jadi di sini gua pengen langsung aja nge-break tenement-nya teman-teman. Kita masukin dulu ke dalam sini. Dan kita cari seat-nya dulu teman-teman. Langsung dapat seat-nya. Kita taruh ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini gue akan skip aja sampai tenement-nya udah gue break semua ya teman-teman. Dan gue akan balik lagi kalau misalnya tenement ini udah jadi seat ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini gue baru aja selesai nge-break tenement building-nya teman-teman. Dan di sini gue mendapatkan sekitar, bentar ya, kita cek dulu. Kita mendapatkan sekitar 5.343 seat ya teman-teman. Dan juga di sini gue udah siapin sand seat sebanyak 2.843 ya teman-teman. Dan oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau gue beli tenement building ini 200 per WL dan gue beli sebanyak 20k dan gue juga belinya di Discord IHEMO ya teman-teman. Kalian bisa cari aja di Discord IHEMO, linknya nanti gue taruh di komentar ya teman-teman ya. Karena di sini seat loss dari Western Building atau pokoknya Western apa gitu, gue lupa namanya, nanti gue tulis yang benar ya. Dari Westernnya itu sekitar seat lossnya 10%. Jadi ya di sini dari 5.343 ini sekitar 2.843 ini gue tanam dan gue akan campur sama sand seat ya teman-teman. Jadi sisanya 2.500 tenement building seat ya teman-teman. Oke, nah di sini gue akan tanam aja keduanya. Oh ya teman-teman, jadi di sini gue beli sand seat-nya ini seharga 100 per WL ya teman-teman. Dan gue beli 2000, sekitar 2900. Jadi tadi itu ada lebihannya sekitar 57 seat ya teman-teman. Jadi gue beli 2900 per 29 WL. Tapi jika kalian mau nge-farming sendiri ya, kalian boleh aja. Atau enggak, kalian bisa cari yang lebih murah, sekitar mungkin 120 per WL atau 150 atau 200 per WL. Kalian bisa cari aja di Bison. Dan gue belinya 100 per WL karena menurut gue masih cukup worth it ya teman-teman kalau misalnya kalian beli 100 per WL. Tapi ya mengurang juga profitnya, berkurang sedikit. Kalau kalian mau profitnya lebih maksimal lagi, kalian bisa farming aja. Dan ini akan jadi Western building ya teman-teman. Dan di sini waktunya cuma 34 menit aja teman-teman. Oke, nah, jadi di sini gua akan skip videonya aja sampai nanti ini udah gua tanam semua dan gua udah break semua teman-teman. Jadi gua akan balik lagi kalau misalnya Western buildingnya ini udah jadi sih teman-teman. Yo, oke teman-teman semua. Jadi di sini gua baru aja selesai nge-break Western building atau Western Building lah pokoknya itu deh. Dan gua mendapatkan sekitar ini, kita lihat dulu ya teman-teman. Oh ya, ini sand itu lebihan tadi karena gua belinya itu sekitar 2900 seed sand ya teman-teman.
Jadi ada lebihannya 57 karena kita sendnya itu nyamain sama yang tadi tenement building set. Jadi masih lebih 57 dan di sini kita mendapatkan 2446 Western Building Seat ya teman-teman. Jadi di sini gua seat loss-nya itu sekitar 14% dari apa yang gua tanam ya teman-teman. Sekitar 14% gua seat loss-nya dan gua enggak tahu sih itu emang sekitar 14-15% atau cuma 10% gua enggak tahu. Pokoknya yang gua ini berkurangnya sekitar 14% dari apa yang gua tanam. Dan oke okay, dah di sini kan masih ada lebihannya sekitar 54. Itu nanti 54 itu kita anggap 2L aja teman-teman. Dan di sini kita akan gabungin aja keduanya antara tenement building seat dan juga western building seat ya teman-teman. Oke, kita gabungin aja keduanya. Oke, di sini kita akan gabung keduanya dan kita mulai dari sini aja. Western building sama tenement building ya teman-teman. Western building campur sama tenement dan jadi coto ya teman-teman. Oke, udah jadi di sini gua akan skip aja sampai cutoy-nya udah gua tanam semua dan gua akan balik lagi kalau misalnya cutoy-nya udah siap buat di harvest ya teman-teman. Nanti gua akan balik lagi dan bakal ngasih tahu sama kalian kalau misalnya cutoy-nya udah siap buat di harvest. Yo, oke teman-teman. Jadi di sini cutoy kita udah siap buat di harvest ya teman-teman. Dan di sini seed-nya itu yang kita tanam sebanyak 2446 ya teman-teman. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung harvest aja teman-teman. Jangan lupa kita pakai DCS dan juga pakai sorok ya teman-teman. Kita udah dapat seed-nya, sekarang kita taruh aja di dalam sini. Kita langsung aja nge-harvest semuanya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini gua akan skip aja sampai cutoy-nya udah gua harvest semua ya teman-teman, karena ditakut durasi kepanjangan jadi gua akan skip aja sampai cutoy-nya udah gua selesai harvest semua dan gua akan balik lagi kalau misalnya ini udah ready. Oke, udah siap, udah selesai di harvest semua ya teman-teman dan udah siap tinggal dijual doang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini gua baru aja selesai ngeharvest cutoy-nya teman-teman dan di sini kita mendapatkan sekitar, kita cek dulu teman-teman. Lama banget bro scan. Nah, di sini kita mendapatkan sekitar 6101 cutoy yang bloknya teman-teman dan sita gue dapat 286. Oke deh, jadi di sini gue akan masukin aja cutoy bloknya sama seednya ke dalam vending ya teman-teman. Kalau untuk bloknya biar cepat, gue jualnya 28 per wire aja teman-teman. Lumayan cepat kalau misal jual 28 per wire ya teman-teman. Kalau seednya ya kita jual 10 per wire aja. Oke, di sini gue akan speed up aja sampai ya gue masukin semuanya ke dalam vending.
Oke teman-teman, jadi di sini gue udah masukin cutaway-nya yang block dan seat-nya ke dalam vending, dan gue akan langsung aja ke word by cutaway ya teman-teman. By cutaway, kita langsung aja ke word-nya. Nah di sini pada jual sekitar 28 sampai 30 ya teman-teman. Tunggu, pokoknya sekitar 25 sampai 30 per WL yang bloknya, dan seatnya itu 10 per WL ya. Oke, jadi di sini gua akan jual dia di word ini, dan gua akan balik lagi kalau misalnya cutaway block gua dan seat gua udah habis ya teman-teman. Oh iya, gua saranin sih kalian pakai akun yang ada tulisan sell go-nya ya teman-teman, biar lebih mudah juga. Atau enggak, kalian bisa jual di Discord server IHMO ya teman-teman. Pokoknya gue akan balik lagi kalau misalnya cutaway gue yang blok sama seatnya udah habis ya teman-teman. Yo, oke teman-teman, jadi di sini gue udah, nah cutaway gue udah kejual semua ya teman-teman. Dan di sini ya tadi gue ada jual via trade juga, dan gue jual 30, dapat 32 WL. Dan di sini juga gue jualnya ada yang 28 per WL, ada yang 30 per WL ya teman-teman. Awal-awal gue jual 28, terus kayak lumayan rada susah laku, terus pada jual 30 juga, ya udah gue jual 30 per WL. Dan ya kita mendapat total ini di backpack udah 32, dan di sini habis semua ya teman-teman, sisa satu blok doang. Di sini kita dapat 108 WL, terus kita dapat lagi 71 WL, kita change dulu, dan terakhir kita mendapat 26 WL teman-teman. Nah jadi di sini kita mendapat 237 WL teman-teman. Oke, di sini nih bahan-bahan yang gue butuhin itu cuman tenement building kan 20k block sama sensit 2900, tapi gue pakai cuman 2843 sekitar segitu kalau gak salah. Dan ya caranya cuman tenement building di brick. Kalau udah jadi seat kita setengah lebih lah, misal kayak dapat 5k kan 2500 ya. Jadi ya kalian minimal ya jadinya 2000, mungkin 2800 kalian tanam, terus 2200 nya ya buat nanti kalian splice gitu loh. Oke, kalau kalian kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar aja teman-teman, nanti gue balas. Nah di sini modal kita itu 20k tenement, dan gue belinya 200 per WL, dan sensitnya di sini gue beli 100 per WL. Kalau kalian bisa dapat 200 per WL itu lebih bagus ya teman-teman, bagus banget. Nah jadi di sini gue keluar modalnya itu 129 WL, dan jumlah yang kita dapat tadi 237 WL, dan clean profit kita yaitu 108 WL nah, teman-teman. Ini kita tuh kita kurangin dulu aja. 129 ya. Nah, di backpack kita ada 108. Ya, seperti biasa ya, teman-teman. Kalau habis profit, gua langsung beli neon cap dulu ya, teman-teman. Oke, kita ke world by neon. Kita cari neon cap ya teman-teman, neon item, dan harganya entah ini rise atau demand ya teman-teman, gua kurang tahu. Jadi ya gua akan skip aja, dan nanti gua akan ngasih bukti sama kalian, bukti trade ya teman-teman. Bukan, nanti gua akan kasih bukti trade neon cap ya teman-teman. Yo, oke teman-teman. Oh iya, jadi gue lupa kan ngasih tau sama kalian. Kalau kemarin kan kita masih ada lebihan seat yang western, yang tenement building itu ya sekitar 56 kalau nggak salah. Dan gue anggap itu 2L kan. Dan berarti kita profit sekitar 110 WL ya teman-teman. Dan pas-pasan gue beli neonnya itu tadi 55 WL per satu neon cap ya teman-teman. Oke, jadi di sini gue akan pasang aja. Gue udah beli 2. Nah baru ada 5 ya teman-teman koleksi neon kita. Dan oh ya, jika kalian mau beli tenement building, kalian bisa beli di sini aja. Gue udah cari yang 200 per WL, dan gue udah beli banyak, terus gue taruh di word gue aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya kalian ke word gue aja, jadi nggak usah buka-buka Discord. Lagi pula juga di Discord ada yang jual 100 per WL, ada yang jual 150 per WL. Dan di sini karena gue udah cari-cari juga di Discord yang murah 200 per WL, jadi gue beli dan gue pindahin ke word gue ini ya teman-teman. Oke, kalian kalau mau beli tinggal kesini aja, word gua yaitu Ajos ya teman-teman. Di sini udah ada 1 2 3 4 5 6
7 sekitar 35k tenement building ya teman-teman. Pokoknya buruan kalian yang mau beli tenement building, kalian bisa work aja ya teman-teman. Dan juga ya, kalian kalau mau beli SSP kalian juga bisa ke sini ya teman-teman. Kalian bisa cari sebelah sini tuh ada SSP juga. Ini surgery gue belum setting, dan ini juga ada weather. Dan di sini juga nanti gue akan fullin deh pokoknya semuanya teman-teman. Oke, dan mungkin segitu dulu aja video gue untuk kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, kalian bisa like, kalian komen, dan kalian subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa komen ya, dan share. Dan ya, gue Padil. Bye-bye.